Hai, anda bersama kami di Amas. Sementara Perintah Kawalan Pergerakan dikuat kuasa, apa kata kami senaraikan peranti top 5 berada di atas senarai di SO Mark. Kami tahu ramai yang sedang mencari peranti pintar mempunyai kamera yang bagus, tidak kira ketika mengambil gambar siang ataupun malam, kerana sepatutnya di zaman ini teknologi sudah pun boleh menyelesaikan masalah seperti kekurangan cahaya dan hingar. Video kali ini akan menyenaraikan 5 peranti terbaik yang disenaraikan oleh DXO Mark untuk suku tahun 2020. Peranti pertama yang kami akan sertakan yang berada di tangga kelima adalah Honor V30 Pro. Dengan jumlah mata yang terkumpul sebanyak 122, peranti ini memiliki 3 kamera di bahagian belakang sebesar 48MP sebagai kamera utama, 8MP berfungsi sebagai telefoto dan 12MP untuk kamera ultra lebar. Menurut mereka, Honor V30 Pro mempunyai ketepatan warna yang sempurna bersama-sama pesaingnya. Hasil gambar di luar memberikan white balance yang tepat dan neutral ataupun tidak terlalu biru ataupun saturated. Sama juga hasil di ruangan yang tertutup di mana pencahayaan gelap dan terang adalah musuh. Namun hasil daripada teknologi kamera itu sendiri, gambar yang ditangkap memberikan dynamic range nampak sempurna dan telah mengalahkan banyak peranti kelas seumpamanya. Antara sebab ia tidak berjaya menduduki tempat di atas adalah kerana sistem autofocus yang kurang konsisten mengganggu ketajaman gambar di saat-saat genting dan sistem penstabilan video kurang memuaskan walaupun memiliki OIS. Peranti yang seterusnya adalah Huawei Mate 30 Pro 5G. Dengan jumlah mata yang terkumpul sebanyak 123 mata, peranti ini dilengkapi 4 kamera utama yang berada di belakang iaitu 40MP, 8MP sebagai telefoto, 40MP lagi menggunakan lensa ultra lebar dan terakhir adalah kamera TOF. Versi 5G dikatakan lebih baik berbanding yang asal, dapat mengekalkan keperincian imej yang bagus, akan menarik lebih ramai mobile fotografi mula memandang ke arah peranti ini. Dikatakan bagus apabila menghadapi situasi kekurangan cahaya yang tinggi dan tiada masalah noise yang jelas berbanding pencabarnya. Hasil zoom dipertingkat sama juga seperti penghasilan video, ketepatan warna yang bagus serta penstabilan image dengan optical image stabilization. Berada di tangga keempat kerana memiliki masalah ketika mengambil gambar portrait, hasil yang dikatakan agak dull, ini mungkin disebabkan oleh mode itu sendiri yang cuba mencantikkan lagi gambar ataupun bertujuan untuk mengurangkan noise. Di tangga ketiga pula adalah Xiaomi Mi 10 Pro dengan jumlah mata terkumpul sebanyak 1 mata lebih daripada Huawei Mate 30 Pro 5G iaitu 124 mata. Mempunyai lensa yang lengkap dan pelbagai seperti kamera utama sebesar 108MP, 8MP lagi adalah telefoto yang berkeupayaan membuat 10 kali hybrid zoom, 12MP lagi adalah 2 kali zoom dan 20MP adalah ultra wide. Bagi penggemar peranti Xiaomi, semestinya mengenali peranti ini yang mirip Mi Note 10 Pro yang telah memenangi kategori peranti kelas pertengahan terbaik. Cumanya Xiaomi Mi 10 Pro membawa perubahan ketara selepas sensor 108MP ini digandingkan bersama ISP yang lebih berkuasa. Mengalahkan Huawei Mate 30 Pro 5G dan yang lain dengan sensor besarnya itu apabila ditilik dengan lebih dekat. Penstabilan imej yang sempurna dan kesan lembut pada lensa yang sebelum ini menjadi tanda tanya kini telah ditambah baik. Boleh dikatakan prestasi tangkapan gambar yang amat memuaskan. Tambahan lagi, ia turut menyokong rakaman resolusi video setinggi 8K yang kini semakin menjadi ikutan. Kehebatan peranti Oppo dalam menghasilkan peranti mercu dengan kamera yang hebat tidak dapat disangkal, kerana kini berada di tangga kedua dengan 124 mata. Dilengkapi 3 kamera dengan sensor quad bayer berkembar, 48MP kamera utama, ultra lebar dan 13MP telefoto. Peranti yang selalu dikaitkan dengan mod kecantikan ini membuat kejutan dengan menunjukkan kemampuannya bersaing bersama liga-liga atas dengan menghasilkan gambar yang cukup menakjubkan. Walaupun tidak memiliki sensor 108MP, kemahiran menggunakan sensor yang ada adalah penting bagi Oppo. Cara ini menunjukkan mereka dapat mengekalkan tekstur gambar yang baik dan sangat detail. Autofocus yang sangat konsisten pada setiap gambar yang diambil, ini memberi alasan yang kukuh juga apabila mendapat pujian hasil portrait yang sempurna anda boleh dapatkan dengan lensa Oppo tanpa mengira siang ataupun malam. Baiklah, yang terakhir, selepas dilancarkan secara rasmi, Huawei P40 Pro disenaraikan peranti tertinggi mengumpul mata jauh meninggalkan pesaing sebanyak 128 mata. Dilengkapi kamera utama yang baru di pertingkat 50MP, manakala 40MP adalah untuk ultra lebar, 12MP telefoto 5 kali optical dan TOF kamera. Kemunculan kali ini membuktikan lagi bahawa Huawei masih berada di kemuncak apabila melibatkan teknologi kamera. Mereka yang mempopularkan teknologi pixel binning pada sensor besar mula digunakan pada peranti lain menunjukkan bahawa sensor besar mampu melakukan pelbagai kebolehan bukan hanya dari segi hardware
tetapi software yang disertakan. Setiap gambar yang diambil akan dibantu oleh lensa yang lain bagi memberi imej yang baik. Langkah baru turut diperkenalkan yang dinamakan Semantics Based Neural Network bagi mencapai white balance itu dengan tepat. Termasuk juga ketika penggambaran malam yang dibantu oleh kamera TOF bagi mencapai fokus yang betul. Namun itu tidak bermakna Huawei P40 Pro tidak mengalami masalah. Juga terdapat beberapa ujian menunjukkan terdapat kesan color fringing di sisi gambar. Dan oleh kerana sensor besar diletakkan, sensor ultra lebar hanya memimik focal length 18mm sahaja, jauh ketinggalan daripada iPhone mahupun Oppo. Selain itu, siri Huawei P40 Pro ini kembali bertakhta di puncak liga dan mungkin dalam jangka masa yang lama lagi selepas Huawei P40 Pro Plus diuji dengan keupayaan 10 optical zoom. Jadi apa kata anda dengan keputusan ujian yang dibuat oleh DxOMark? Harga ini penting bagi anda untuk memilih peranti pintar dengan keupayaan kamera yang hebat. Sila tinggalkan komen di ruangan di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.